Jun Era Mustika. Harap ke depan. Layanan rekam dan cetak TV yang kita laksanakan pada hari ini bertujuan untuk pertama meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. Yang kedua, ingin memberikan layanan yang terpuaskan kepada masyarakat bahwa IMEK selama ini bahwa setiap ingin mendapatkan dokumen kependudukan itu tidak mendapatkan layanan yang terpuaskan, maka hari ini kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa pelayanan dokumen kependudukan itu bisa dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat sehingga masyarakat bisa terpuaskan. Semua layanan dokumen akan diberikan langsung pada hari ini dengan mendapatkan hasil langsung. Oleh karena itu, masyarakat yang datang meminta layanan untuk mendapatkan dokumen kependudukan berupa KTP elektronik, KK maupun akta pencatatan sipil, hari ini akan dilayani serentak bersama Aceh Utara dan Kota Laut Semoy. Masyarakat bisa mendapatkan langsung semua dokumen yang dibutuhkan. Dan insya Allah ini akan kita laksanakan selama 2 hari. Semoga cakupan kepemilikan dokumen kependudukan untuk Laut Semoy dan Aceh Utara bisa terlayani semuanya pada 2 hari yang akan kita laksanakan mulai hari ini. Sudah berapa umurnya? Hah? Tanggal berapa? 17? 11, bulan 4. Eh? 11, bulan 4. Ya, dapat. Eh? Belum lah. Belum lah. 11, 2. 2001. 2001, udah lah. Udah, berarti 17-nya tahun kemarin. Ya, ulang tahun sekian-sekian. Ini kan 2019 ini. Kalau 11, 11, 4. Lahirnya 2001 kan? 18. Nah, tambah 17 berapa? 18 kan? Yusril, Fahri, tapi kalau belum 17 belum bisa. Belum bisa nggak keluarnya? Kita bilang ya. Bukan ada mana jawab orang baru.